Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Hari ini Ustazah Noni akan menjelaskan materi kelas 2 sekolah dasar, tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Kita belajar bersama-sama yuk. Mengenal letak rumah. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Setelah kalian baca teks tentang tempat tinggal Siti, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini bersama-sama. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Jawabnya adalah Adi. Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jawabnya adalah Ayu. Nomor 3. Di manakah rumah Siti? Alamat rumah Siti Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Jawabnya adalah Rp1.000. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Uang sendiri terdiri dari dua, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Mengenal pecahan nilai uang. Perhatikan gambar uang logam berikut ini. Uang Rp100 ditulis Rp100,00. Dibaca Rp100. Selanjutnya, uang Rp200 ditulis Rp200,00. Dibaca Rp200. Berikutnya adalah uang Rp500 ditulis Rp500,00. Dibaca Rp500. Dan selanjutnya, uang Rp1.000 ditulis Rp1.000,00. Dibaca Rp1.000. Nah, dari beberapa gambar uang logam yang nilainya paling kecil itu adalah Rp100. Sedangkan uang logam yang nilainya paling tinggi adalah Rp1.000. Dalam penulisannya ini ada Rp. Rp itu adalah singkatan dari mata uang Indonesia. Kemudian ada koma 00. Ini artinya
bahwa jumlah uang itu bulat, tidak lebih dan tidak kurang. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada dua pecahan uang logam, Rp100 dan Rp200. Jika kita bandingkan, kesimpulannya adalah Rp100 lebih kecil dari Rp200. Selanjutnya, kalian perhatikan lagi ada dua pecahan mata uang logam, Rp1.000 dan Rp500. Jika kita bandingkan, kesimpulannya adalah Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dua soal berikut ini dengan membandingkan pecahan mata uang berikut. Nah, dikerjakan ya, Ustazah yakin kalian bisa. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nomor 1. Uang logam Rp500, Rp100, Rp200. Kita urutkan mulai dari yang nilainya terkecil adalah Rp100, Rp200, Rp500. Nomor 2. Uang logam Rp200, Rp1.000, Rp100. Kita urutkan mulai dari nilainya terkecil adalah Rp100, Rp200, Rp1.000. Nomor 3. Rp100, Rp500, Rp200. Kita urutkan mulai dari yang nilainya terkecil adalah Rp100, Rp200, Rp500. Nomor 4. Uang logam Rp1.000, Rp500, Rp100. Kita urutkan mulai dari yang nilainya terkecil adalah Rp100, Rp500, Rp1.000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut dengan irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, coba kalian perhatikan pola ketukan birama. Nah, sebelumnya di situ ada inisial T. T itu adalah tepuk tangan, sedangkan K itu adalah hentak kaki. Nah, jika ada TKK berarti nanti kalian tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Nah, sekarang kita coba mainkan pola ketukan birama yang A. Berarti untuk yang A itu adalah tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola ketukan birama yang B. KTT. Berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai tentang irama. Di sini ada bunyi tek. Bunyi tek bisa dihasilkan dari dua tongkat yang dipukulkan. Sedangkan bunyi tong itu berasal dari kentongan yang dipukul. Nah, coba kita lakukan untuk pola ketukan birama, yaitu tek tek tong, tek tek tong, tek tek tong. Atau kalian juga bisa membuat pola ketukan birama tek tong tek, tek tong tek, tek tong tek.
Selanjutnya, kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Nah, pola ketukan piramanya bisa prok prok tuk, prok prok tuk, prok prok tuk, atau kalian juga bisa membuat pola ketukan birama yang kalian kombinasikan sendiri. Ustazah kasih contoh misalnya tuk prok prok, tuk prok prok, tuk prok prok. Nah, bagaimana? Bisa kalian membuat pola ketukan birama sendiri? Kalian harus coba ya. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah belajar materi kelas 2 sekolah dasar, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.